Baru-baru ini, pihak Jabatan Imigresen Malaysia telah melancarkan operasi di sekitar negeri Kelantan dan juga Terengganu bagi memberkas warga asing yang tiada dokumen lengkap. Operasi dijalankan setelah mendengar keluhan daripada penduduk sekitar yang sudah bosan dengan lambakan warga asing di kawasan tumpuan awam. Yang menjadi persoalan di kalangan netizen, apakah tindakan drastik daripada menteri dalam isu ini? Adakah para menteri masih tidak menyedari perkara yang kini sudah menjadi barah di dalam masyarakat? Oh, bagus imigresi yang kata bagus ini. Iga ke babi. Oh, bagus kak dia. Iga babi kak.